Tahapan pendaftaran Pilkades serentak di Kabupaten Baru resmi dibuka mulai Rabu kemarin tanggal 23 Agustus tahun 2022. Selebesmagazine.com. Khusus di Desa Cilelang, bakal calon Kades Perawati H. Sukiman atau biasa disapa Vera, menjadi pendaftar pertama Cakades Cilelang Kecamatan Melusetasi, Kabupaten Baru. Perawati adalah anak dari pasangan H. Sukiman dan Hajah Saka. Ini melakukan pendaftaran dan diterima Panitia Pilkades Desa Cilelang dengan berkas lengkap pada hari ini Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022, tepat pada pukul 11 WITA. Usai mendaftar, putri kelahiran Ujung Indah tanggal 14 Agustus tahun 1988 ini mengaku lega setelah melakukan pendaftaran. Menurutnya, ini adalah langkah perjuangan untuk membangun desa tempat kelahiran keluarga besarnya. Ini adalah langkah awal perjuangan untuk membangun Desa Cilelang sesuai visi yang kami usung, yakni mewujudkan Desa Cilelang yang bermartabat, sejahtera dan resilius yang terdepan di tahun 2028 misi. 1. Meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat. 2. Meningkatkan pemerintah desa yang cepat tanggap terhadap keadaan aspirasi masyarakat terjun langsung melihat kondisi seluruh wilayah Desa Cilelang. 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar berhasil guna dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana umum guna mendukung kelancaran perekonomian masyarakat. 5. Pemerataan pembangunan fisik dan fisik, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial di seluruh masyarakat Desa Cilelang. 6. Meningkatkan sarana-prasarana tempat ibadah dan meningkatkan kegiatan keagamaan guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta dalam memberi akhlakul karisma. 7. Meningkatkan kapasitas pengetahuan, pengalaman bagi perangkat desa menuju pendidikan dan pelatihan. 8. Koordinasi dan kerja sama dengan unsur kelembagaan desa, lembaga keagamaan dan lembaga sosial politik supaya dapat memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat yang meliputi bidang ekonomi, sosial pendidikan, budaya, olahraga, ketertiban dan keamanan masyarakat. Demikian Anis Adriadi, Kepala Biro Selebes Magazine Kabupaten Baru memberitakan.